Innal alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih asyhadu an la ilaha illallah Shidu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa qaidul firil muhajjalin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa sallam tabarakan ala zalikun nabiyil al amin amma ba'd fa il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitanir rajim faqad afla man zakkaha faqad haba man azim. Pada dan taslim pada kesempatan Jumat kali ini saya akan bawakan tema tentang vaksin dan santri. kita masuk PPKM level 3 artinya tren menurun dan alhamdulillah pasar-pasar, kantor-kantor, sekolah-sekolah sudah mulai buka. Dan masjid juga seharusnya sudah buka dari awal. Sebelum saya melanjutkan, khutbah ini perlu kita samakan persepsi dulu bahwa apa yang kita lihat, objeknya boleh apa saja: boleh pasar, boleh sekolah, boleh politik, boleh apa saja, salah satunya boleh vaksin, boleh obat. Nah, cuma kacamata kita. Cara pandang kita sama dulu. Cara pandang kita adalah kacamatanya Al-Qur'an dan Sunnah. Dan selalu saya ingatkan, banyak yang protes. Emang dia siapa? Nginget-ngingetin, gitu kan? Kalau mungkin di medsos, saya tegaskan, emang pangkatnya apa? Dia bisa tegaskan saya sebutkan lagi bahwa ad-dinun agama itu adalah nasihat wa tawassau bil sabr senantiasa saling menasihati dalam kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa saling menasihati dalam kesabaran wa atasimu bihablillahi jami'an ya berpegang teluhlah kepada tali Allah dan kalian jangan bercerai-berai makanya umat Islam itu harus bersatu lokomotif sudah berjalan lokomotif sudah hidup kalau mau ikut naik di gerbong kalau nggak ikut berdiri di depan kami tabrak masih muslimin rahimakumullah. dua tahun sudah kita belajar bagaimana proses pandemi ini berlaku dan menimpa kita umat islam kenapa saya katakan umat islam karena di Indonesia mayoritas umat islam 90% penduduk Bangsa Indonesia adalah umat Islam. Jadi, kita, umat Islam, bisa mengklaim diri bahwa republik ini adalah milik kita. Bumi pertiwi ini, bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dipupuk, disiram oleh darah para syuhada, oleh kakek moyang kami, bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, datuk-datuk kami, buyut-buyut kami telah mengorbankan darahnya nyawanya untuk memelihara republik ini menghidupkan bumi yang mati ini maka tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia yang paling NKRI dia yang merasa paling Pancasilais dia yang merasa bahwa republik ini milik dia Masih muslimin rahimakumullah. cara pandang kita yang pertama kita tahu bahwa secara umum ada hipotesis, ada teori, ada hukum. Kalau dalam pandangan Islam, ada yang disebut dengan tarikh, sirah, dan fikih sirah. Orang cuma bersangka-sangka saja, menyangka-nyangka saja. Kalau dalam Al-Quran disebut ada zonul hawa, ada persangkaan hawa nafsu, ada keinginan persangkaan hawa nafsu tentang apapun itu, yang, berhak, yang berakibat dan berhubungan dengan umat Islam, vaksin pertama bagus. Secara apa, scientific, secara sains, secara keilmuan, kita, umat Islam, mempercayai ada keilmuan tentang vaksin, ada pengobatan tradisional, dan kita ikut sejarah itu. Dari beberapa abad yang silam sampai hari ini, kita ikut perkembangan bagaimana vaksin itu diciptakan dan bagaimana dia bermutasi. Kita akui itu dan benar adanya, tapi vaksin bukan salah satu dari solusi untuk menghadapi pandemi ini. ada keilmuan-keilmuan lain yang tentu kita juga umat Islam sudah melakukan itu contoh kecil banyak di pelosok-pelosok negeri di kampung-kampung di desa-desa di pulau-pulau terluar di daerah perhutanan sana di pojok-pojok dari bangsa ini mereka tidak kenal tuh vaksin mereka tidak tahu itu virus mereka biasa-biasa saja padahal sudah dua tahun berjalan tapi mereka tetap melaksanakan berladang bertani nelayan merambah hutan bekerja biasa dan tidak pengaruh kemudian banyak juga orang-orang tua kita umurnya sudah sepuh ada yang 80 tahun 90 tahun yang dari gadis mungkin kalau ibu-ibunya nenek-neneknya atau dari masa anak-anak muda masih di pesantren dulu kesehariannya se membaca Quran kesehariannya zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesehariannya cuma salat. Tidak termakan dengan informasi, dia tidak nonton TV, dia tidak lihat berita. Buktinya sampai hari ini sehat-sehat saja. Nah, kemudian jangan ada vaksin yang kemudian dipaksakan. Kemudian ada lagi yang digunakan ancaman untuk digunakan kepada rakyat kepada masyarakat khususnya umat Islam kalau dia punya gula darah tinggi kalau dia punya darah tinggi kalau dia punya penyakit bawaan ya jangan dipaksa sekarang mau masuk mall harus di barcode mau olahraga harus di barcode mau kemanapun harus di barcode Alhamdulillah di DKI Jakarta vaksin itu tertinggi dan Alhamdulillah sudah melampaui target. Artinya, warga DKI Jakarta percaya dengan pemimpinnya di DKI Jakarta. Kepercayaan rakyat kepada pimpinan itu penting. Kepercayaan umat itu penting. Buktinya kita sampai hari ini masih jaga jarak, artinya kita masih tertib. Kita mengikuti hukum positif. Kita sebagai warga negara yang baik tapi kebenaran ya harus dikatakan bahwa yang benar adalah benar. Hulel hak muron. Sampaikan kebenaran itu sekalipun itu pahit. Jangan kemudian orang yang berkunjung, orang yang berdagang, apa orang yang mau belanja ke pasar, kemudian dipaksakan menunjukkan kartu vaksin. Ini ada pelanggaran ham. Tidak boleh memaksakan kerangka berpikir kita bernegara ini kepada rakyat. Tidak boleh. Semua itu pilihan, punya hak yang sama. Apalagi kita berketuhanan yang Maha Esa, apalagi kita menganut Pancasila. Kalau kita mau berdaulat, maka hendaklah kita berketuhanan yang Maha Esa, artinya kita tauhidnya kuat, tawakalnya kuat, tawakal itu kerja-kerja hati, tawakal itu amalan-amalan hati. Yakin kita sehat, yakin kita kuat, yakin kita terpelihara. Apa yang ditakutkan? Masalmu, muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa korelasinya vaksin dan santri? Kita ini santri, kita ini tulab, kita ini Taliban, kita ini pelajar bangsa Indonesia sebelum adanya Indonesia masih Nuswantara masih Nusantara masih Semenanjung Melayu masih zaman raja-raja dahulu itu semuanya tulap talib taliban semua pelajar semua santri Panglima Jenderal Sudirman itu santri guru madrasah itu adalah taliban santri bangunnya dua per tiga malam lah sehari layalin santri itu sedikit tidur malamnya paling sejam dua jam tidurnya paling di masjid begini sambil telah kitab sambil tiduran sedikit tidur malamnya Taliban itu santri itu akidahnya kuat akidah sahihah Dia yakin bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ketakutan-ketakutan bagi -ketakutan santri. Santri tidak ada rasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri itu matanya tajam bukan cuma mata fisiknya. tapi mata pikirannya, mata batinnya. Bahkan Rasulullah katakan, takutlah kalian kepada pirasatnya orang yang beriman. Kemudian santri itu ilmunya banyak. Ya namanya santri pelajar dia akan terus belajar. Seperti orang berenang, belajar berenang pertama dia belajar normal tadinya nggak bisa kemudian bisa kemudian mulai satu dua langkah bisa berenang tapi karena setiap hari dia berenang maka tiba-tiba dia jadi profesional sekalipun dia tidak jadi atlet tapi dia menjadi perenang yang profesional karena dia terus belajar demikian juga dengan santri ilmu itu talaki ilmu itu bertemu ilmu itu guru dan murid bertemu saya dulu belajar dengan muallim Safi Hazami di masa-masa akhirnya masih sempat ketemu. Saya belajar dengan Syekh Yusuf Kordawi tentang hukum zakat, ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah. Masih talaki, masih bertemu. Saya ketemu dengan Kiai Kiai Sepuh di Jawa Timur. Artinya ilmu itu talaki, ilmu itu bertemu. Kemudian ilmu itu bersanat. Ilmu itu ada sanatnya, ada runtutannya. Kamu belajar dengan siapa, terus kemana, terus apa yang kamu pelajari. Jelas. Jadi kalau hari ini kita cerita vaksin, hari ini kita cerita wabah, hari ini kita cerita tentang strategi perang, maka kami sudah pelajari dari kakek moyang kami. Bahkan tidak cuma sekedar kakek moyang kami. Dari zaman dahulu kala, dari zaman Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Para nabi-nabi terdahulu kami pelajari tentang itu. Dari mana? Dari Sirah. Jadi tidak ada yang istimewa Biasa-biasa saja Tapi karena kita di preming Kemudian santri harus wajib vaksin Berarti kalau nggak vaksin dosa, neraka Jadi kita tidak perlu juga berikut fatwa-fatwa Memfatwakan tentang wajibnya vaksin Wajibnya ini, wajibnya ini Wajib itu sholat lima waktu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wajib itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wajib itu begitu, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tatanan yang baik adalah tatanan hidup menggunakan syariat Islam, baik itu tatanan pribadi, tatanan hidup berkeluarga, tatanan hidup bermasyarakat, tatanan hidup berbangsa, dan bernegara. Solusinya adalah syariat Islam bagi umat Islam. Itu skupnya lokal santri pengetahuannya dunia kenapa? banyak alma mater, banyak marhalah yang mungkin dulu sama-sama di pesantren sekarang dia sudah ada di luar negeri sana ada yang di Al-Azhar, ada yang di Madinah ada yang di Mesir ada yang di Yaman, ada yang di Turki kemudian ada yang di belahan-belahan bumi lainnya mungkin ada yang di Syam, ada yang di Palestine dan informasi itu sampai kepada santri dimanapun ia berada Muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa kemenangan santri kelihatan di depan mata. Dulu kalau tahun 90-an ketika Rusia Soviet menyerang Afghanistan, kita lihat bagaimana mereka diserang, para santri masuk di gua-gua, para santri bagaimana mereka belajar menghafal Al-Qur'an, sedangkan banyak peluru, banyak senjata banyak bom-bom yang berjatuhan di samping kiri kanannya tapi dia tetap dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hari ini mereka sudah menjadi berdiri menjadi orang dewasa dulu kita di kobong-kobong di pesantren-pesantren mendengarkan bagaimana perjuangan santri melawan Uni Soviet bagaimana Soviet kalah bagaimana ada invasi Inggris Inggris kalah kemudian 20 tahun kemudian Amerika juga menyerang dan hari ini Amerika juga angkat kaki dari sana. Kemudian fitnah bagi Taliban, fitnah bagi pelajar, fitnah bagi santri. Kenapa Taliban merebut bangsanya sendiri kalian ribut? Semua dunia ribut. Tapi Israel merebut Palestina bertahun-tahun, semua bungkam, semua diam. Bajingan. Masyarakat muslimin rahimakumullah terutama para pelajar, para mahasiswa, para aktivis gerakan, para aktivis aktivis masjid, para dai, para cerdik pandai, kita harus lawan informasi salah tentang Islam. Ketika mereka menegakkan syariat Islam untuk bangsanya, maka kita harus mendukung dan kita harus publikasi, kita harus kampanyekan betapa indahnya, betapa hebatnya di dalam syariat Islam contoh kecil bagaimana wanita-wanita yang ada di Taliban yang ada di Afghanistan yang tadinya mereka diperkosa mereka dibuat bulan-bulanan kemudian mereka dipakai pemuas nafsu para tentara-tentara laknatullah -tentara alaih bagaimana mereka dihilangkan kesuciannya wanita-wanita muslimah dan ketika Taliban itu hadir, kemudian melawan, kemudian membunuh yang memperkosa, membunuh yang membunuh. Karena memang suasana adalah suasana perang, al-qatil, maktul, yang membunuh, bunuh, yang memerangi, perangi. Kalau di Indonesia, wilayah aman, kafirnya, ya kafir masih zimian. Barang siapa yang mengganggu orang nasrani maka berhadapan umat Islam. Barang siapa yang mengganggu agama Hindu maka berhadapan dengan umat Islam. Barang siapa yang mengganggu agama Buddha maka berhadapan umat Islam. Karena di Indonesia adalah dalam kondisi aman. Tapi ketika mereka memerangi maka perangi. Mereka membunuh maka bunuh. Mereka menyerang maka harus diserang. Kalau hari ini kita lelah kalau hari ini kita capek, kalau hari ini kita sakit, musuh-musuh Islam itu lebih capek, lebih sakit dari kita. Masalah muslimin rahimakumullah. Mengingat waktu, sebagai kesimpulan, yang pertama kita dukung program pemerintah tentang vaksin bagi yang sudah siap mental, siap fisik, siap semuanya. Silahkan ikutin hukum positif karena kita menjadi warga negara yang baik yang pertama. Yang kedua, bagi yang tidak mau vaksin, ya pilihan juga. Resikonya nggak usah main ke mall, nggak usah naik pesawat, nggak usah ke kelurahan, nggak usah kemana-mana. Kalau memang vaksin dijadikan syarat administrasi untuk berwarga negara, diusir ya tinggal pergi, nggak boleh ya tinggal pulang. Dua tahun belum apa-apa, Dua tahun pandemi ini apakah kalian sudah hatam Quran? Apakah sudah berapa juz yang dihafal Al-Quran? Sudah berapa banyak kitab yang dibaca? Sudah berapa banyak kreativitas yang kita perbuat? Kita sudah berkarya apa? Apa yang sudah kita teliti? Ada waktu dua tahun kita di rumah, apa yang kita lakukan? Kalau cuma tidur-tidur saja, alasan WFH, WFH, alas-alasan, bermalas-malasan, malu kita dengan tenaga kesehatan yang mereka di luar ada di garis terdepan mengorbankan tenaganya, waktunya, nyawanya dikorbankan dan budak ribuan yang menjadi korban kita yang masih kuat, yang masih hebat, yang masih gagah tidur-tidur di rumah, bermalas-malasan harusnya kita yang ada di garis terdepan kita datang ke guru-guru, datang ke kiai-kiai, datang ke ulama-ulama datang ke saudara-saudara, datang ke orang-orang yang sakit datang ke rumah sakit, Bawakan beras, bawakan obat, bawakan makanan, bawakan kebutuhan. Habiskan tabungan kita, habiskan yang kita miliki. Saatnya kita bersedekah, saatnya kita berinfak, saatnya kita berjuang. Apa yang sudah kita korbankan untuk bangsa ini? Apa yang sudah kita korbankan untuk keluarga kita? Apa yang sudah kita korbankan untuk Islam? Melihat banyak ulama-ulama kita ditangkap, guru-guru kita ditangkap guru-guru kita difitnah kita cuma diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan momentum Jumat ini sebagai pemicu untuk kita bangkit dari tidur. Wahai para mujahid, wahai para pemuda, berdiri kalian. Tegakkan kepala kalian. Tatap mata musuh, musuh kalian. Moncong-moncong senjata itu akan sampai pada rumah-rumah kalian. Kondisi bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Kalau hari ini kita masih merasa tenang, 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 tenang saja, itu artinya ketajaman mata hati kita, ketajaman pikiran kita, ketajaman keilmuan kita perlu dipertanyakan maka kembalilah kepada guru-guru kalian, kembali kepada kiai-kiai kalian, kembali kepada disiplin-disiplin ilmu kalian untuk melihat lebih terang lagi keadaan bumi ini. Wassalamualaikum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Apa yang saya sampaikan karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang saya tulis. Saat ini saya sedang menulis buku tentang apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bulan depan bukunya sudah terbit dan bisa disebarkan ke seluruh dunia. Dan kita tunjukkan kepada bangsa ini bahwa kita juga bisa berbuat, tidak sekedar tidur-tidur saja. Barakallahu li walakum fil Qur'anil 'Azim wa nafani faani wa iyyakum bima fi min al-ayat wa zikral hakim. Aqulu qaliha astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillah ya ala ma ujaba hamdah syad walla ilaha illallah syad muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin wa qaidul furul muhajjalin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wasallam wa tabarakan ala dzalika nabil amin amma ba'd fa yul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna alan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid وارض الله عنهم ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله العلي العظيم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات wal mu'minina wal mu'minat alah ya imin ammat ya hajat rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurata ayun wajal muttaqina imamah rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lana khasirin hasbunullah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Allahumma arinal haqqa haqqa hurantiba'ah wa arnal batila batila ubrat timabah la haula wala quwata illa billahil alil azim rabbik lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al ammat ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ibadallah Inna Allah ya murkum bil adli wal ihsan wa, wa itadil kurba in hanil fashai wal munkari wal bagh ya la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar